memperingati HUT ke-72 TNI Angkatan Udara dan Bulan Dirgantara Indonesia tahun 2018, Lanut Sugiri Sukani bekerjasama dengan Dispora dan PBFCI Kabupaten Majalengka untuk menggelar kegiatan turnamen bola voli antar desa di lapangan voli Lanut Sugiri Sukani, serta mancing mania dengan Insan Pers Majalengka untuk menjalin sinergitas jelang pilkada dan bakti sosial. Turnamen yang dilaksanakan selama 2 hari sejak Sabtu hingga 17 sampai 18 Maret 2018 lalu diikuti oleh 16 desa yang berada di Kabupaten Majalengka. Turnamen tersebut guna memperebutkan trofi dan uang pembinaan senilai 5 juta rupiah. Hasil akhir dari kegiatan adalah sebagai juara ke-1 tim volleyball Desa Majasari, juara ke-2 tim volleyball Desa Leuhong Hapit, dan juara ke-3 tim volleyball Desa Besi Kecamatan Ligung. Baik, ini dalam rangka hari ulang tahun TNI Angkatan Udara yang ke-72, Lanut Sugiri Sukani mengadakan semacam refreshment untuk mancing bersama, tentunya dengan Insan Pers dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar Lanut Sugiri Sukani. Harapannya kita semua tetap bersinergi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah maupun tugas-tugas TNI, baik sekarang maupun di masa yang mendatang. Sementara masih ikan emas, semuanya ikan emas semua, dan ini lebih dari 1 kintal kita lepas untuk kita bagi-bagikan kepada masyarakat. Dan akan berkelanjutan menjelang pilkada ini kemudian? Mudah-mudahan, kalau memang animo masyarakat ternyata kita juga untuk menjaga antara kita hubungan dengan masyarakat, kita akan laksanakan bisa rutin, mungkin bisa sebulan sekali atau mungkin kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan. Kegiatan-kegiatan lainnya masih berlangsung hingga hari H yang akan dilaksanakan upacara bendera di Mako Lanut Sugiri Sukani. Dan Lanut Sugiri Sukani Letkol Naf Wahyu Bintoro mengapresiasi para peserta turnamen yang telah bertanding dengan sportif. Dia berharap acara seperti ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan serta dapat lebih baik lagi. Dari Majalengka, Jawa Barat, Tim Liputan Cibrata TV, Salam Cibrata. Konsentrasi ini.